Menggunakan IC TDA 1266H1 garis miring N1 garis miring 3 ya.
Sebagai contoh, untuk tabung ukuran kecil biasanya dijual seharga 600.000. Ya. Alhamdulillah sudah ditemukan penyebab kerusakan. Jadi setelah beberapa saat melakukan pencarian kerusakan ya, karena kerusakannya itu adalah pelangi ya, gambar blank pelangi. Jadi teringat kerusakan pada TV Polytron Slim ya, di mana di Polytron itu kerusakan seperti itu biasa diakibatkan oleh IC vertikal ya. Maka ini tadi saya coba ganti IC vertikal, ternyata tidak membuahkan hasil, tetap sama saja. Ya, kemudian kita ukur tegangan-tegangan normal ya. Ya. Di sini ada dua buah IC penurun tegangan ya, tapi dia menggunakan IC 5 kaki ya. Ya, di mana masing-masing IC ini ada yang menghasilkan 3,3 volt dan 5 volt. Di sini normal semua. Jadi agak bingung tadi. Tadinya saya mengira IC MIKOM-nya yang bermasalah. Tapi ternyata bukan. Tadi iseng-iseng saya mencari kerusakan melalui ini ya, kita lihat secara visual komponen-komponen yang kira-kira mencurigakan itu saya amati, dan ditemukanlah sebuah resistor yang kelihatannya seperti agak gosong ya, sedikit gosong, dan saya curiga resistor tersebut ya, lokasinya ini di sini ya. Ini sudah saya ganti resistornya. Dan resistor ini di PCB dituliskan dengan huruf ini ya, R860. Ya, di PCB tertulis R860. Jadi nilainya itu 22 ohm ya. Ya, karena saya memang tidak ada skema, saya belum sempat mencari skema ya. Yang jelas R860 ini di kaki yang sebelah sini ini ada tegangan sekitar 10 volt ya. 10 volt, sedangkan di sini tadi sama sekali atau sama sekali tidak ada tegangan atau nol. Dan ternyata setelah saya cabut, R-nya mati, sama sekali tidak terhubung. Kemudian saya ganti, lakukan penggantian, dan ternyata berhasil ya. Jadi di satu kaki ini 10 volt, dan kaki yang satunya itu jadi sekitar 8 volt ya. Oke, coba kita ukur lagi. Kita hidupkan. Ya, TV sudah menyala. Coba kita ukur tegangan di kaki resistor yang saya sebutkan tadi. Ya, di kaki yang satu ini 10 volt. Dan yang satunya ini 8 volt ya. Oke. Sekali lagi, nomor di PCB adalah R860.
kita pasang dan kita lihat dari depan. Oke, ternyata memang hanya satu buah resistor ini yang menyebabkan gambar blank dan pelangi ya. Oke, saya rasa hanya sekian sharing kali ini. Semoga ada manfaatnya.